Selasa, pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB melaporkan adanya video deklarasi dukungan Oknum DPC PKB pada paslon nomor urut 1 yang bukan merupakan usungan Partai Kebangkitan Bangsa ke Polresta Bandung. Sedangkan hari pertama masa tenang, Panwascam Paseh menemukan dugaan pelanggaran politik uang berupa sembako dan uang yang akan dibagikan kepada masyarakat Kecamatan Paseh dari paslon nomor urut 3 Bedas. Mendekati waktu pencoblosan pemilihan kepala daerah Pilkada Kabupaten Bandung, situasi politik di masyarakat mulai memanas. Bupati Kabupaten Bandung dan Wakil Bupati Kabupaten Bandung periode 2021-2026. Dengan didampingi sejumlah kadernya, pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa PKB melaporkan adanya video viral deklarasi dukungan Oknum DPC PKB pada paslon nomor urut 1 yang bukan merupakan usungan Partai Kebangkitan Bangsa ke Polresta Bandung. DPC PKB Kabupaten Bandung melaporkan pembuat serta pengedar video viral dukungan salah satu paslon tersebut lantaran hal tersebut tidak sesuai dengan amanat serta keputusan Partai PKB yang telah menetapkan usungan paslon Bupati dan Wakil Bupati Bandung kepada paslon nomor urut 3 Dadang Supriyatna dan Syahrul Gunawan. Ya, kami datang ke Polres ini dalam rangka ingin melaporkan sebuah kejadian yang ada tersebar di video. Dalam video itu mengatasnamakan pengurus DPC dan mengatasnamakan pengurus DPAC PKB se-Kabupaten Bandung yang menyatakan bahwa mereka mendukung salah satu pasangan calon yang bukan usungan DPC PKB Kabupaten Bandung. Sementara itu, di hari tenang kedua, pengawas pemilu Kecamatan Paseh menemukan dugaan pelanggaran kampanye berupa politik uang dari pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 3 Bedas. Panwascam menemukan barang bukti berupa sejumlah sembako serta uang tunai yang sudah dimasukkan dalam amplop yang diduga merupakan serangan fajar dari tim paslon Bedas. Barang bukti tersebut kemudian diamankan Panwascam Paseh ke Makopolsek Paseh. Kejadian ini, Pak? Nah, saya juga belum tahu persis, Pak, ya. Mohon maaf, saya juga belum tahu persis, tapi karena ini laporannya langsung berdesak dari Bu Eli sebagai komisioner juga Panwas. Jadi hari ini karena ini menyangkut dengan barang banyak, kami langsung membawanya dulu ke yang aman, Pak. Diamankan ke polisi. Diamankan dulu ke polisi. Dan saya sudah mengontak Pak Kapolsek, kemudian belum ada balasan. Yeah. Tapi sekarang kita akan lanjut, Pak, ya. Pak, tapi maksudnya ini kan hari tenang. Betul. Terus ini pakai baju seragam ya, partai, betul. Terus ada apa? Ada ini apa? Ya. Ada sembako. Sembako. Ini indikasinya kan mau ini jelas apa pelanggaran, gitu? Pak. Ini jelas pelanggaran. Ya. Karena di masa kampanye itu tidak boleh ada apa? Maksudnya di masa tenang tidak boleh ada kampanye. Setuju. Dalam bentuk apapun. Dalam bentuk apapun. Seperti diketahui, tahapan Pilkada Kabupaten Bandung sudah masuk masa tenang mulai Minggu pagi kemarin. Situasi politik pun mulai memanas jelang pencoblosan yang akan digelar pada Rabu 9 Desember mendatang. Rezitia Prasaja, Bandung TV.